Besar guys. Wah, fokus babon. Oke. GT lagi. Landed lagi guys. Kurang hidup Josh. Keberapa? Yang ke-6. Dan efek. Strike dia, strike perdana pagi ini. Oke, udang hidup ya. Ya. Mainkan dulu. Sudah dekat kan guys, hati-hati cuman. Ya, besar ya. Tarik. Ah. Woo. Besar guys. Woo. 5 kilo lah, wah. 2 kilo. Mantap ya. Pakai umpan apa tadi? Udah hidup dong, Jos. Giran papanya lagi strike. Memang kerja sama ini. Papa dan anak. Main kroyok dorang. Semangat om. Woi, besar juga. Oke. Tarik. Ya ditontonin dong. Sar lagi, homo. Ya kalah. Oh, Ustaz juga strike, guys. Emang ini lah Pak Ustaz Farhat tidak bisa ada strike. Tadi di lengkungan itu di lampu. Tunggu, ke sana ya, sudah. Boleh. Kasih tarik sini saja dulu. Tarik dulu, kontak ke tinggi.
off mata. Angkat dulu, angkat dulu. Iya. Wih. Alhamdulillah. Sudah dekat guys. Ya itu dia. Oh beda. Oh god. Wah pogot babon. Itulah guys. Panen dia guys. Panen terus. Okay. GT lagi. Landed lagi guys. Sudah hidup Josh. Keberapa? Yang ke-6. Yang kecil-kecil saja kasihan. No. Tapi kan UL. Dia lagi strike lagi. Woi, besar lagi. Ikan UL. Ikan UL. Lumayan. Lumayan pemecah telur. Pemecah telur. Dia sudah kelihatan ikannya. Alhamdulillah. Penting so ada. Putih-putih mantap, ukuran besar lah itu orang. Saya masih ukuran UL lah, penting ada saja dan saya tidak boncos. Jangan. Jali, kita pegang dulu bapak. Bisa pecah telur juga, walaupun memang ikannya masih UL, ikan UL ini, karena sesuai perantinya toh, piranti UL. Kayaknya karena HP sudah melobet ini, kita masih lanjut mancing, tapi videonya sampai di sini saja dulu. Kita kasih lihat hasil mancing. Nah, semua hasilnya guys, ada pogot juga, semuanya hasil. Udang hidup yang bobara. Tambah ini udang mati, udang kupas. Dibakar. Ketambak saja kita bakar, iya. Ketambak tuh dibakar. Masih ada nasi tuh? Mas. Sama ini. Sesuai janji tadi, jangan. Oke. Om. Oh, bahannya ini.
ikan segarnya. Kita mau fire-fire. Dan efek segar tadi. Itu jadi lo. Ada tiga yang kecil, oke.